Halo, sahabat Viralin Studio. Selamat berjumpa kembali. Saya Muhi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas video berjudul Bagian 9. Mengubah pola pikir, membangun kehidupan positif. Mengubah pola pikir merupakan sebuah perjalanan yang tidaklah mudah dan memerlukan pengakuan bahwa tantangan dan rintangan mungkin muncul di sepanjang jalan. Untuk memulai, kita perlu menyadari bahwa perubahan ini membutuhkan atribut kunci seperti kesabaran, ketekunan, dan kesadaran diri yang mendalam. Proses ini melibatkan rewiring otak dan mengatasi kebiasaan mental yang telah tertanam dalam waktu, dengan fokus pada penanggulangan pola pikir negatif yang telah menjadi kebiasaan lama. Sebagai ilustrasi, bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun mengalami kurangnya rasa percaya diri dan kerap meragukan kemampuannya. Transformasi ini bukan hanya sebatas pengucapan afirmasi positif, melainkan juga mengatasi suara dalam diri yang telah mengkristal selama bertahun-tahun. Perubahan ini dapat memunculkan perasaan ketidaknyamanan karena meninggalkan zona nyaman yang, meskipun negatif, memberikan rasa keamanan. Ketika seseorang terbiasa dengan pola pikir pesimis, beralih ke pola pikir optimis bisa menimbulkan ketidaknyamanan karena melibatkan ketidakpastian. Penting untuk diingat bahwa mengubah pola pikir adalah proses yang tidak instan dan membutuhkan waktu. Terkadang, kemajuan terasa lambat, dan disinilah kesabaran dan tekad menjadi kunci penting. Sebagai contoh, individu yang berusaha mengatasi rasa kurang percaya diri mungkin mengalami kemajuan perlahan dengan menyadari pencapaian kecil, seperti menyelesaikan tugas tanpa meragukan kemampuan sendiri. Meskipun mengakui bahwa tantangan dapat timbul dalam perjalanan ini, kita tidak seharusnya menyerah. Sebaliknya, kita dapat melihat tantangan sebagai bagian integral dari perjalanan positif kita. Mari bersama-sama hadapi ketidaknyamanan, terimalah proses bertahap ini, dan biarkan kesabaran menjadi pemandu. Dengan langkah maju yang mantap, kita dapat meraih kehidupan yang lebih positif dan memuaskan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika Anda menikmati konten ini, berikan like, bagikan, dan pastikan subscribe channel Viralin Studio, agar tetap terupdate dengan video-video kami. Tinggalkan komentar di bawah dengan saran atau topik yang ingin Anda lihat di video mendatang karena itu penting untuk Anda. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan tetap kreatif.